bersama kami di Biara Kapusin, Santo Franciscus, Jalan Medan. Kami sedang memanen jagung, jadi silakan kameramen untuk berputar-putar melihat saudara yang lain karena kami sedang bersemangat untuk hari ini. Ya guys, inilah kami guys. Ya guys, kami bersemangat hari ini guys. Karena kami oh. Kami di Biara Jalan Medan. Itulah dia guys. Lan, ada dijual di apa ini? Siapa yang mau silakan datang ke biara kami, terbuka ya. Di sini banyak buah-buahan. Ya, kerja adalah rahmat. Hancuran, Tuhan saudara. Ya, inilah. Kamera sekali. Oke. Satu kata untuk kerja. Jangan bermalas-malas. Oke, mantap. Jadi konten ini. Ya ini saudara Rocky. Guys, satu kata untuk hari ini. Kerja. Oke, satu kata untuk hari ini. Lanjut. Kamang, calon diakon. Dua, tiga kata hari ini, guys. Hendaklah kamu bekerja jika kamu mau makan. Oke. Diingat ya, Mang. Bengkayang. Hai guys. Bekerja adalah aktivitas kami sehari-hari. Di mana bekerja itu tujuannya supaya menghindari kemalasan. Jerinungan. Santo Franciscus. Aduh. Guys. Kok kecil-kecil jalannya ya? Iya. Iya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bersama menjaga ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan. Hal itu sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia. Bersama Bapak Jokowi, kita terus bekerja membudidayakan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan, membantu komunitas ekspor dan impor. Durasi. Jokowi 3 periode. Terserah. Jokowi 3 periode. Ya, bagaimana dengan saudara Bobby kira-kira? Pak, sempatan dua kata. Penting kerja, jangan jadi beban keluarga. Oh, beban keluarga. Halo semua. Empat kata untuk kita. Banyak makan, banyak kerja. Ya. Indonesia. Banyak makan, banyak kerja. Tapi enggak mau gemuk-gemuk. Bagaimana semua gizi itu? Ini orang terganteng di Biara Jalan Medan. Kira-kira pesan yang mau disampaikan? Selamat siang guys. Kami sedang panen ubi. Oh, panen jagung. Jagungnya besar-besar guys. 2-5 kilo. Langsung bisa dimakan? Bisa-bisa. Tapi harus gigi besi lah. Sus. Ya. Sambil panen jagung, sambil cara kebangkitan rohani KKR dipimpin oleh Frater Markus Salawa. Ayo Sabi. Ayo. Aku mau. Lima kata hari ini Bob. Apa? Iya. Sister Kasepel itu kan? Apa? Bos sekali. Kenapa? Kasepel. Iya, sudah tahu kenapa. Apa? Ngapain? Hello guys, kembali lagi di konten. Di konten Kapusin Jalmet bersama kami di Biara Kapusin, Santo Franciscus, Jalan Medan. Kami sedang memanen jagung, jadi
silakan kameramen untuk berputar-putar melihat saudara yang lain karena kami sedang bersemangat untuk hari ini. Ya guys, inilah kami guys. Ya guys, kami bersemangat hari ini guys. Karena kami Oke guys, lanjut guys. Ada jagung dong. Malu-malu. Bukalah maskernya, Bang. Enggak nampak ganteng. Aduh. Jadi apa yang gue bilang ini? Gak wajib. Udahlah, gak wajib kan? Cukup. Gak wajib. Kata penyemangat untuk penyemangat orang yang dicintai hari ini. Gak ada dicintai. Mati rasa. Janganlah, Bung Kras. Jom ke perhatian itu. Gak ada dicintai, mati rasa. Pasti banyak orang dicintai. Entah keluarga, entah apa. Jangan yang ini. Okay. Itu udah pasti kan? Oh, iya. Itu siapa lagi? Jadi apa kata-kata penyemangatnya? Kata penyemangat. Apa bahasa Bataknya? Ini apa bahasa Bataknya? Apa lagi bahasa Batak penyemangat? Penyemangat? Bahasa Batak. Semangat. Oh ya. Ya mau baca. Ini ada pimpinan proyek. Ya. Mantap. Kamera. Oke, ya. Ya, hari ini kita kerja lagi. Ini ada Amang Dekanus. Amang Dekanus bisa sepatah dua kata tentang kata penyemangat untuk kelangsungan hidup bersama. Jadi supaya ada pemasukan harus kita bekerja, harus mengolah sampah. Mengolah sampah. Panen jagung. Wah, dan berdoa. Untuk kesejahteraan. Jangan lupa. Berdoa pada waktunya. Lebih dari sekedar enzim. Ya. Jadi ini sedang mengolah kompos ya. Ya. Arnold, satu kata, dua kata untuk hari ini, penyemangat. Mana? Untuk orang yang disayangi. Cintai di entah di manapun. Oke guys, bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian cerita di sana? Inilah kegiatan kami. Seperti dikatakan ketua proyek kami tadi, inilah kerja kami. Enggak tiap hari kan? Membersihkan kompos ini di mana lah. Kami banyak di sini dan banyak juga sampah-sampah yang kami yang kami hasilkan. Itu kami coba kami produksi supaya bisa berguna lebih baik dan lingkungan kami semakin sehat, jauh dari COVID dan sampah. Terima kasih. Mantap sekali. Baru potulah apa itu kan? Sayur-sayur itu. Oh. Ini Awang Silver dengan Awang Marcel. Mantap. Ini adalah salah satu aplikasi dari Encikli Paus Franciscus Laudato Si. Oh ya? Jaga alam. Mengolah yang sudah ada. Oke, thank you guys. Mantap guys. Kita kembali ke kampung jagung dulu.
jumpa lagi. Aku mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita mengadakan KKR dengan Frater Markus Solawa. Hai guys. Halo tangga. Bekerja itu bukan segalanya, bro. Tapi segalanya itu berubah karena bekerja, kan? Thank you. What's up, guys? Ya, bekerja lah. Menghindari kemalasan. Oh. Ya. Dua, tiga kata, guys, untuk penyemangat. Siapa? Untuk orang yang dicintai. Bekerja lah. Amin. Tetap jaga kesehatan dengan banyak kegiatan di luar rumah seperti kerja sekarang. Oke guys, thank you. Hai bang. Hey bro. Lagi ngapain nih? Ini lagi main-main. Wah. Sini loh. Maju mundur, maju mundur. Jangan lupa berbahagia. Itulah tuh. Ini adalah jagung kita. Tapi udah capek memindahkan air, tapi sekarang ini Pak Dara sedang membersihkan butiran jagung dari tongkol-tongkol jagung. Astaga. Tongkol jagung. Cool, bukan tongkol. Oh, kami namanya tongkol di Flores, tongkol jagung. Kalau kita pungkan tongkol. Jadi kami juga di sini para prater beternak. Ada ternak ayam, ada ternak babi, ada juga ternak lele. Saya lah di sini bertanggung jawab untuk mengurus ternak ini, ternak lele. Di sini di biara kami ini ada 9 kolam. Yang di sini yang kalian lihat ini ada 2. Kalau yang di sini ini yang masih kecil, umur 1 bulan. Itulah enaknya guys memelihara ternak lele ini guys. Jadi kalau kita kehabisan biaya untuk beli pelet, bisa kita cari cara lain, bisa sayur. Inilah guys, bisa dimakan. Ini butinya. Mereka santap, mereka lahap. Ini juga bisa menambah, mengganti apa? Nutrisi dari pelet itu. Oh, iya. Iya, karena tadi udah kenyang mereka, udah kasih makan.